kita mau ke terjun Ambonsuri di kawasan Unan. Kita ada berapa orang? Ada sekitar 10 orang. Saksikan terus perjalanan kita nanti di Pelosok Belantara Channel. Dan kenalkan anggota kita, ini namanya Bibah. Bibah. Hai, saya Jerry. Yang di belakang? Siapa juga, Bang? Saya nggak tahu. Bang. Apa? Dewi. Andre. Andre. Ini adalah Iren. Iren. Rumah desa. Ada Reza. Albert, Bang, Albert. Albert. Oke, mantap. Oke, kita jalan dulu ya. Oke guys, sekarang kita lagi berada di Kota Padang di belakang Universitas Andalas. Sekarang kita rencananya mau explore air terjun Ambonsuri atau air terjun Ladang Uak ya kata orang sini. Kita bareng-bareng bersama teman-teman dari air terjun Sumbar, kita explore bareng ya di air terjun Ambonsuri ini. Nah, air terjunnya berada di belakang situ. Nah ini teman-teman mau berangkat menuju air terjun. Tuh rame. Ada Bung Tommy dan teman-teman yang lain juga. Ada Rahman ya tuh. Oke, bagaimana perjalanannya? Saksikan terus di Pelosok Belantara Channel. Oke, sekarang kita berada di atas bendungan, mau nyebrang menuju seberang situ ya, situ. Kita mau ke situ nanti, nyebrang menuju air terjun Ambonsuri. Nah ini bendungannya cukup bagus juga buat mandi-mandi. Cuma biasanya orang mandi bukan di sini ya, cuman di bendungan yang satu lagi di atas. Itu cukup bagus air terjunnya. Tempat mandinya ya, bukan air terjun. Oke.
Oke, kita masuk ke pintu rimba menuju air terjun karena di sini udah semak belukar, jadi jalannya sudah ada ya guys. Udah kelihatan ada jalur menuju air terjun Ambon Suri. Cuma kita harus tetap berhati-hati juga ya, karena di dalam semak belukar ini biasanya banyak binatang buas juga, atau seperti ular lah ya, kita harus hati-hati. Nah, kita di sini bertemu sungai. Dulu pas saya kesini, saya nyebrang dari sungai situ. Sekarang sudah ada jalan menuju lokasi. Dulu kita mengikuti aliran sungai ini untuk sampai di air terjun, tapi sekarang sudah ada jalan untuk menuju ke atas. Berarti kita melalui ladang-ladang warga itu. Oke, kita mau ke atas dulu. Oke, guys, ini kita sudah masuk ke kebun warga. Di sini sepertinya kebun durian ya, karena di sini sudah banyak batang durian. Nah, ini adalah batang durian. Sekarang lagi nggak berbuah ya. Biasanya di sini di Kota Padang ini ya, di Padang bagian atas banyak pohon durian. Tapi sekarang sayangnya duriannya lagi nggak berbuah. Jadi kita nggak bisa ngelihat durian masak ya. Tuh, teman-teman udah ke atas duluan menuju lokasi air terjun. Nah, bagaimana bentuk air terjun Ambon Suri? Saksikan terus di Pelosok Belantara Channel. Oke guys, itu sedikit puncak air terjunnya sudah kelihatan. Tuh, bisa dilihat di zoom. Nah, itu puncak air terjunnya. Berarti air terjunnya sudah mulai dekat. Oke, bagaimana bentuk air terjunnya? Saksikan terus di Pelosok Belantara Channel. Karena dari parkiran tadi untuk sampai ke lokasi air terjun hanya 15 menit, gak terlalu jauh. Karena kita lebih lama pakai motor tadi ya. Kalau treknya ringan, gak terlalu berat, karena ya gak terlalu jauh ya, dan juga gak terlalu mendaki untuk sampai ke air terjun. Nah, ini ya aliran dari air terjun Ambon Suri. Tuh. Oke, kita akan coba lihat dari dekat. Dan akhirnya kita sampai juga ya di air terjun Ambon Suri. Itu air terjunnya tinggi ya, cuma nggak terlalu besar airnya, karena di sini nggak musim hujan, jadi air terjunnya cukup kecil tapi bagus ya, tinggi dan lurus. Tuh. Oke, kita akan coba lihat dari dekat. Dan teman-teman sudah pada di atas. Nah, ini ada pelang yang dibuat oleh anak KKN dari UNP 2021, Sarasah Ua. Oke, mantap guys. Sekarang kita lagi makan, kita makan berjamba bersama-sama, dan ini anggota kita udah pada lapar ya, apalagi Iren. Iren, nanti makan yang banyak ya, jangan malu, dia bang suapin nanti. Oke, okay, kita makan dulu ya guys. Oke. Okay. Oke okay, guys, sekarang kita sudah sampai di FBM Ladang Uak ya, di belakang Universitas Andalas ya, itu di belakang kita air terjunnya. Teman-teman lagi bersantai di situ menikmati air terjun Ladang Ua. Rencananya kita mau ya happy-happy lah di sini ya, menikmati indahnya sebuah air terjun.
kalau bisa mandi-mandi juga, karena airnya super dingin ya guys. Bagi teman-teman yang mau kesini, jalannya cukup bagus, cukup jelas. Kita akan melewati Universitas Andalas, lalu kita ke arah Politeknik Negeri Padang ya. Kita terus ke belakang di Kebun Pertanian Unan sampai di Masjid atau Surau Batu yang ada di belakang Universitas Andalas. Lalu kita turun ke bawah, nanti ada simpang tiga, kita belok ke kanan. Karena yang ke kiri itu ke bendungan, kita yang ke kanan nanti bertemu bendungan lagi di bawah. Nah, kita melewati atau melintasi bendungan. Dari bendungan itu hanya berjarak 15 menit untuk sampai ke lokasi air terjun Ambon Suri ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, sobat Pelosok Lantara Channel, sekarang kita sudah berada di air terjun Ambon Suri. Ini air terjunnya. Setelah makan, enaknya kita mandi-mandi ya. Setelah makan kita mandi-mandi bareng teman-teman yang sudah siap buat mandi, agar, buat mandi ya. Oke, kita akan coba lihat berdekat. Oke. Nah ini teman-teman, gimana? Kurang dan banyak.